Halo teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi di BDB Channel. Nah, kali ini kita kedatangan tamu istimewa nih. Bersama Om siapa? Rizky. Om Rizky dari Jawapos ya. Ya, Rizky dari Jawapos ini pengen mengulik fakta-fakta seputar burung ini ya. Burung hitam. Kedasi hitam, si burung yang misterius, bukan mistis, burung misterius. Nah, saya pengen penasaran aja nih, kenapa Anda tertarik dengan untuk mengulik burung kedasi ini? Mengulas ya, mengupas burung ini. Belum lama kan kita lihat dari channelnya Om Nah itu banyak fakta-fakta unik terkait kedasi hitam ini tuh. Iya. Apa mitos-mitosnya dia itu yang mau dibunuh lah, mau di apa lah, karena kurang literasi gitu ya. Iya, kurang literasi terkait burung ini. Makanya banyak di pengen dibunuh. Akhirnya Om Bowo bagus lah dia, apa namanya, bisa bikin ini berani membuktikan secara ilmiah nih burung ini nggak sesuai apa dengan mitosnya ini. Ya gitu. Benar. Ini juga saya terima kasih juga, nanti mungkin akan dari diulas di Jawapos juga, nanti mungkin literasi itu akan tersampaikan juga. Jadi makin banyak yang teredukasi. Karena ini burung ini sebenarnya kalau dibilang langka ya langka. Orang yang menemukan ini pasti orang yang terpilih sebenarnya, karena nggak bisa dicari burung ini. Ini nggak bisa dicari, ini salah satu burung yang hanya nemu aja. Nemu ya? Nemu kebetulan. Kebetulan cerita ini yang saya kemarin ini burung cendet, yang pemburunya itu dia nemu sarang cendet isinya telurnya tiga. Nah begitu dia samparin lagi ketika udah netes, jadinya burung ini. Nah, makanya dia kan kesel, kan udah nunggu lama-lama kan ternyata isinya burung ini. Kayak gitu-gitu. Tapi sebenarnya kalau dicari nggak ada gitu, burung ini. Ini burung kalau sudah besar, kalau sekarang orang mungkin beli ya, warnanya menarik, trotol-trotol, terus mulutnya oranye. Tapi ketika dewasa, nggak ada burung ini terbang di alam, nggak ada. Ini hanya di gunung aja, mungkin hanya dengar suaranya, tapi nggak tahu bentuknya. Wujudnya tuh gimana? Itu sih, ini burung yang cukup berkesan sih sebenarnya. Unik ya. Jadi, mungkin nanti dengan dikupas burung-burung unik seperti ini, jadi masyarakat jadi lebih tahu ya, tahu. Jadi, dengan tahu jadi aware gitu, jadi peduli, saling ini yang menjaga lah ya. Jangan dipantai lagi. Jadi ini burung meskipun parasit ya udah mau ditakdirkan dari sananya. Kondisinya seperti itu. Karena setelah kita kuak faktanya, si induknya juga nggak serta-merta menitipkan, jadi lebih susah lagi tugas dia, karena dia harus memantau si anaknya ini kelangsungan untuk generasi dia ke depan gimana. Nggak mungkin dia asal naruh aja, jadi tugasnya lebih berat daripada sekedar membangun sarang gitulah. Nah yang jadi pertanyaan sampai sekarang ini mas, jadi memang kenapa si induk inangnya ini dia selalu aja percaya sama anaknya anak itu ya. Padahal kan anak iya, padahal kalau ini induknya cibet kecil, ininya gede, kenapa dia masih mau ngelola gitu. Itu namanya blood parasitism ya, itu masih jadi pertanyaan ilmuwan-ilmuwan yang meneliti ini dari luar negeri ya. Karena burung ini sebenarnya banyak di luar negeri itu banyak penelitiannya, tentang migrasinya pun juga ada diteliti. Kalau di sini kan dianggap burung hama. Kalau secara bentuknya itu kan telurnya itu tapi dia sama gak sih sama yang beda. Tapi jadi, dia, makanya beda, nggak tahu ya. Beda sendiri, makanya banyak yang menemukan telur. Kalau belum netes, itu biasanya ini kan kasusnya di cendet. Cendet anaknya tiga telurnya. Jadi ada satu telur yang gede sendiri. Dan dia netesnya paling duluan. Nah, ketika dia udah netes, nah kesempatan dia menyingkirkan telur-telur yang lain. Nah, itu yang ada di YouTube. Jadi di YouTube dengan narasi-narasi yang memang benar-benar luar biasa, provokatif. Oh, burung ini burung jahat, burung yang harus dibasmi. Makanya masyarakat kemakan dari situ. Nah dari situ saya dulu bikin video pembanding. Kalau orang punya literasi cuma satu doang ininya, yang di YouTube itu dicari itu ketemunya itu terus, maka orang akan menganggap percaya itu. Nah makanya ketika ada pembanding, ada video pembanding, nah itulah orang jadi bimbang kan, ini gini, jadi ya itu yang bisa orang lama-lama akan belajar lebih lanjut. Ya, ternyata emang nggak ada mitosnya, nggak ada yang berurusan dengan supranatural, itu nggak ada.
Terus kenapa dia adanya di kuburan? Belum ada situ ada di kuburan. Karena emang di kuburan tempat yang paling tinggi hanya ada di kuburan. Iya. Coba kalau kita sekarang tinggal di pinggiran perkotaan gini, pohon-pohon udah habis. Yang ada kan paling di kuburan doang kan. Yang ada pohon bambunya. Karena dia habitatnya di pohon bambu. Di tajuk-tajuk pohon bambu. Nah di situ mereka bisa hidup. Ya kita sudah bedah ini juga, semoga nanti informasinya bisa disebarkan lah ini ke teman-teman yang lain, bisa banyak lebih banyak yang manfaatnya edukasinya, biar burung-burung seperti ini pun wajib kita lestarikan juga ini. Oke, semoga terima kasih mas, ini udah bersedia mampir ke sini, kita nggak bisa kasih apa-apa. Semoga info udah alhamdulillah. Ya, semoga bisa bermanfaat aja ya. Saya terima kasih di sini sudah ikut nanti menyebarluaskan informasi-informasi yang penting seperti ini seputar dunia burung ada di Indonesia. Semoga bisa dijadikan tambahan wawasan dan referensi teman-teman semuanya seputar perbendaharaan burung-burung ada di Indonesia. Dan sekali lagi teman-teman jangan lupa untuk dukung terus channel kita ini dengan subscribe, like, dan share biar kita bisa tetap eksis menghadirkan informasi-informasi seputar dunia burung dan unggasnya. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Ngomong apa tadi? Lupa kan? Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya dengan topik dan pembahasan yang berbeda tentunya. Selamat sore dan siang. Om, terima kasih. Terima kasih. Ya.